kayak udang gede nih. Ya semoga aja Barramundi jangan lepas. Strike bos. Strike. Apa ini? Apa ini? Oh, Barramundi bos, Barramundi. Yes. Tangkap, tangkap. Poin, poin. Barramundi. Akhirnya. Arusnya lebu langsung Pak Emang anak. Barramundi. Ya naik, naik. Masih kuat. Tuh bos, yuk. Wah. Wala. Masih kuat. Nah. Jurane wis rung. Wis. Mantu. Kursine jineh, Mus. Ya. Wis. Wis. Samono ya, Pak RT. Samono ada kuwi wani kok. Oke, Bos. Cuma lagi nih hari ini mancing lagi di Damijo, Bos. Lagi-lagi turun di sini, Bos, di atas miring. Lokasi terdalam Damijo. Nih, turun di sini 3 orang. Ya, semoga aja ikannya rame lah. Bismillah, amin. Langsung aja kita ngelewatin itu, Bos. Itu tandanya spot terdalam itu, Bos. Botol itu di depan. Tanda spot terdalam. Itu ini saya di sini airnya ini, Bos. Perut. Kalau di situ sudah ada terus maju lagi airnya udah seleher. Seleher orang dewasa, Bos. Ya. Langsung aja kita ke situ. Pagi ini ya lumayan nih. Anginnya kecil, ombaknya kecil. Semoga aja ikannya makan lah. Ini bos, sudah siap mancing pakai udang seribuan nih. Pakai teknik loseran. Ya. Udang pertama, bismillah. Semoga jadi langsung sambar sama Barramundi babon, bos. Target hari ini biasa, bos. Barramundi, kerapu, bedong, tompel, pokoknya yang gede-gede lah. Semoga aja dapat. Ya, nunggu udangnya sampai dasar dulu. Biasanya pagi-pagi ikannya langsung ini bos, langsung menyambut biasanya. Oh, udangnya panik, ngopo iki? Udangnya panik bos, ngeri. Walah. Orang saya nanti pangan tompel cili ya wow ya wow. Ini bos dimakan tompel kecil. Ya bawa aja lah ikan pertama. Jangan cakai rotor rono lo. Cik tuh ya tompel. Kan kecil bos, bukan makan kucing lah nanti di itu di warung. Tak kira orangnya panik jebulnya dikerikit di tompel. Oke, lanjut lagi bos nih. Sayang banget udang pertama dimakan ikan kecil nih. Semoga aja ini udang kedua lah, jangan sampai dimakan ikan kecil. Nah, lemparnya ini bos, sebenarnya udah lumayan jauh tuh lemparnya. Tapi nggak tahu kok sampai sini dimakannya ikan kecil nih. Kalau saya turunin di depan persis ini, di pepetan dan pasti dimakan sama ikan kecil. Jadi saya lemparnya agak ke tengah. Nanti baru sampai dasar nanti dimainin sampai ke pinggir. Biasanya ikan gede-gede memang ada di pinggir tapi di bagian bawah. Akhirnya strike juga bos. Ayo naik. Ya lumayan. Tompel. Ikan pertama bos. Ya, ini arusnya udah mulai bagus sebenarnya. Arusnya udah mulai dari depan ke arah sini. Biasanya ikan mulai makan nih. Tadi disambar 2 kali gak kena bos. Tapi kayaknya ikan tompel-tompel yang makan. 4 jari. Alhamdulillah. Let's go, nih. Pakai rangkaian dulu seran. Pepet ke.
saya lemparnya agak ke sana, bos. Nanti arusnya kan ke sini. Jadi nanti paling udangnya turun sampai ke dasar, cuma di depan ini. Ya, semoga jadi langsung disamber. Dimakan langsung, bos, pakai udang gede nih. Ya, semoga aja baramundi, jangan lepas. Strike, bos. Strike. Apa ini? Apa ini? Yo, baramundi, bos, baramundi. Yes, kakap, kakap. Poin, poin. Baramundi. Akhirnya arusnya lebu langsung ke Pak Emang, anak. Baramundi. Ya, naik, naik. Masih kuat. Yuk, bos. Yuk. Wah. Wala, 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 wala. Masih kuat. Puncaknya rada tengah. Tuh, baramundi. Alah, ucol. Astagfirullah. Kena gedolenan malah ucul. Aduh, bos, baramundi, bos, lumayan tadi. Malah lepas. Udah sampai atas, bos. Aduh, 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 aduh. Belum rezeki. Ya, mau gimana lagi, bos? Udah ini, bos, udah fake lama, tak pikir kenaknya bagus. Gak taunya masih bisa lepas. Ya, ini namanya si Raja Mocel itu. Baramundi. Eh, bro, ucol, bro. Tenang, tenang. Arusnya apik iki, muga-muga sik mangan iki. Arusnya bagus ini, bos. Sesuai prediksi saya ini. Biasanya kalau arus dari depan masuk itu, ikannya rame makan. Ini terbukti dua kali. Yang pertama tompel, yang kedua langsung disambar sama baramundi ini. Cuma belum rezeki saya lah, enggak apa-apa. Berusaha lagi. Ayo, ambil udang lagi. Mana yang nyenang gak, bro? Tuh. Yes. Ya, moga aja ikannya nggak bubar, bos. Di bawah ini baramundinya harusnya pas bagus kayak gini, dia pada gerombol di bawah. Moga aja lah. Let's go, lanjut lagi, bos. Bismillah ya, semoga aja dimakan lagi. Bro, podo, bro. Podo. Oh, ngeri. Kadane nek buntale mangan ciman kabeh. Aduh. Alah, malah dimakan buntal, bos. Udangnya tinggal sedikit. Gedine wae yo, ngeri yo. Yang makan malah buntal. Ketau gondolannya jeduk 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 kok. Wah, kacau ini. Kacau, kacau. Dapat buntal gede, bos. Mana ini baramundinya kok malah buntal yang makan. Aduh, aduh, diam kau, diam kau kan.
Ah, kuwentengnya ya ini kenone. Nggak mau lepas bos. Tak putus aja lah. Nih, tak lepas udah mau bos. Oh iya, lepas. Nah, kailnya. Oh, kailnya masih bagus. Aman lah. Oke, lanjut lagi bos. Mantap. Tambah lagi bos, ayo naik. Apa ini? Yalah nyangkut. Anginnya malah keluar ini bos, kencang dari arah belakang ini. Ayo keluar. Ya, akhirnya itu kerapu juga. Walaupun kecil. Alhamdulillah. Udangnya mau habis bos, ini bentar-bentar. Baru tambah kerapu ini kecil. Dari tadi dimakan gak jelas sekiannya. Yang jelas cuma beramudi ya di awal atau tadi lepas. Terus dimakan buntal. Ya. Belum rezeki. Ini bos, mancing baru dapat ikan dua ini. Ini nanti kalau beramudinya jadi naik tuh ada beramudi di sini. Saya gak jadi. Ya, belum rezeki. Lanjut lagi, mumpung udangnya masih bos. Tinggal berapa ini? 5 ekor lah udangnya. Ini berat. Tak leboknya jeruk gorong-gorong kok, mana nih bro. Ini saya ganti pakai rangkaian dasar bos. Rangkaian dasaran. Pakai ini, rangkaian kondi. Udangnya ini bos, susah. Arusnya tuh malah kencang banget dari arah depan ke sini, jadi banyak nyantolnya malahan. Jadi saya ganti pakai rangkaian dasaran. Ya, cari ikan seadanya ini pakai udang seribuan. Let's go. Semoga aja dimakan lagi. Tinggal di naik turunin biar masuk pas ke gorong-gorongnya, nanti tambah dalam gitu bos. Kalau udah masuk ke gorong-gorongnya tinggal dipegang aja. Biasanya kalau nanti udangnya kelihatan sama ikannya langsung disamber nanti udangnya. Yang penting masuk ke gorong-gorongnya dulu. Dimakan lagi bos, dimakan lagi. Ayo naik, dimakan lagi nih. Tak masukin gorong-gorong. Iwaknya mangane awan. Urangnya pas, entek. Iya, dimakan lagi, naik, ayo. Wedetet. Mayan bro. Njur gorong-gorong padahal. Mantap, tompel. Ikan makan. Alhamdulillah dapat tompel bos. Tompel macan. Padahal lo bro, wae mangan lo malah urangin tak lo. Iya tak kiki. Alhamdulillah. Ikannya baunya badak banget ini bos. Ya. Barusan tak matiin malah dimakan nih bos. Barusan dapat kerapu, tak turunin udang langsung di sambar sama ini, tompel. Alhamdulillah. Dapat tompel 2, kerapu 1. Tompelnya 3. Lanjut lagi. Aduh, ikannya makannya siang-siang. Lanjut lagi bos nih. Udang 4 terakhir. Yo. Semoga aja salah satunya lah atau 4-4-nya dapat babon nih. Kerapu atau tompel babon. Turunin lagi. Ayo, semoga aja dimakan.
Ini yang susah nyari gorong-gorongnya ini, bos. Ini. Harus dinaik turunin, dintul-ntul gitu, biar udangnya masuk ke gorong-gorongnya. Soalnya ikannya makannya di dalam gorong-gorong, di luar enggak ada yang makan. Malah dimakan tompel, bos. Lumayan lah, bawa aja, gede, bos. Nih, pakai udang 1000 yang makan tompel, ya enggak apa-apa lah, bawa aja. Tapi gede, bos, tompelnya. Nih, goreng enak ini. Lumayan, lanjut lagi. Udang terakhir, bos, ini dimakan apa ini? Udang terakhir, ayo jangan lepas. Udang terakhir. Udang terakhir masih bisa dapat ikan. Apa iki? Iya, dapat tompel macan. Ya, lumayan lah udang terakhir nih. Udah, udang saya udah habis, bos. Empat jari, bawa aja, bos. Nih, ini nunggu perahu jemputan juga belum datang. Udah, waktunya ini, bos, pulang nih, jam 12 itu udah dengar suara adzan juga. Hasil mancing saya hari ini, bawa udang 25.000, yang seribuan 25 ekor. Tadi mocalnya baramundi, sayang banget, bos, tapi ya mau gimana lagi, belum rezeki. Ini dapat tompel-tompel sama kerapunya satu. Ya, oke, mancing hari sekian dulu, terima kasih sudah nonton, bos. Semoga aja rezeki dari berikutnya lebih bagus lah. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao-ciao. Gocik, kak. Hele. Bonus, bos. Bonus ora bonus nih, pakai cik dapat tompel nih. Lumayan gede, alhamdulillah. Nih rapopo iki lho, jono wae yang gune rapopo rapopo kalau kata cik ya. Padahal udah closing, bos, nih. Malah udangnya habis, iseng pakai jig, kalau dapat ya tambah lagi, alhamdulillah. Nah, kenapa, bos?